Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama CP Channel 78. Oke, hari ini pada malam hari ini kita tidak mancing, tapi kita akan memberikan tips cara mengatasi kunci keylock NMAX ya yang tidak berfungsi. Nih. Ini bisa diinin di ini bisa ya, tetapi di sini nggak berfungsi kawan. Oh, mati di sini. Gak bisa, harusnya tak bunyi di situ, harusnya taruh kunci ya. Ini nggak bisa, gak bisa nih. Ini juga nggak balik lagi nih. Macet enggak kenapa. Ini nih, ini juga nggak bisa tuh. Ini jadi nggak bisa ngunci. Nggak bisa kawan. Tuh. Nih. Tuh. Tuh. Ya. Kita lamain coba tekannya. Bunyi. Tep. Oh. Bisa kan? Jadi intinya di sini tekan panjang ya, tekan agak lama di sini baru bisa di sini. Bisa semua kan, kebuka. Oke. Tuh, ini bisa ngunci. Tadi nggak bisa. Oke, tekan lagi. Oke, udah normal kembali. Siap. Sekarang saatnya kita kunci. Ya, jadi yang mengalami kendala seperti saya tadi, tombolnya ini tekan dulu agak lama ya. Agak lama. Sampai berwarna merah di lampu indikatornya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat tutorial ini atau tips ini. Jangan lupa bagi yang merasa ini bermanfaat, mohon di like, komen, dan subscribe. Setelah di share ke teman-teman mungkin. Terima kasih. Jadi nggak usah ke bengkel dulu, nggak usah ke showroom dulu. Jangan panik ya, intinya jangan panik. Ininya aja kita tekan agak lama. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.